Seunghan batal balik Rize. Seunghan, salah satu anggota boy group Rize, secara resmi mundur dari grup tersebut. Kabar ini muncul hanya dua hari setelah pengumuman SM Entertainment bahwa Seunghan akan kembali ke Rize November mendatang, usai 10 bulan hiatus. Keputusan ini rupanya mendapat kritik keras dari netizen Korea. Wizard Production, bagian dari SM Entertainment yang menangani manajemen Rize, membuat pernyataan pada Ahad, 13 Oktober 2024. Mereka meminta maaf atas keputusan untuk membawa Seunghan kembali ke grup. Meskipun pengumuman kembalinya Seunghan pada 11 Oktober 2024 mendapat banyak dukungan dari Rize, sebutan penggemarnya, kabar ini menuai lebih banyak kritik keras dari netizen Korea. Banyak yang mengambil keputusan SM Entertainment untuk mengembalikan Seunghan. Mereka mengalahkan masa lalu Seunghan yang sempat menjadi kontroversi, hingga menuntut agar ia tidak kembali ke industri hiburan. Kesalahan Seunghan yang membuatnya hiatus adalah bocornya foto-foto pribadinya sebelum debut dan tersebar di media sosial. Foto-foto tersebut termasuk foto saat dia sedang merokok di jalanan di Jepang dan video saat video call dengan penyanyi lain. Lebih parahnya, netizen Korea juga mengorganisir proyek pengiriman 1000 papan bunga kematian ke kantor SM Entertainment. Di media sosial, beredar video yang menampilkan papan-papan tersebut dengan nama Seunghan tertera di atasnya, lengkap dengan cacian dan hinaan. Salah satu netizen bahkan mengaku melihat sosok yang diduga Seunghan, terlihat murung, berjalan di sekitar kantor SM di antara papan-papan bunga tersebut. Video tersebut disebarkan sebelum surat pernyataan Seunghan diunggah. Pada hari yang sama, Seunghan mengunggah surat yang ditulis tangan di Weverse, menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar dan mengumumkan keputusannya untuk mundur dari Rize. Dalam suratnya, ia mengungkapkan bahwa ia telah memikirkan keputusannya dengan matang, mengakui bahwa tindakannya membawa dampak negatif bagi grup dan perusahaan. Seunghan juga menambahkan bahwa ia merasa bersalah kepada para penggemar yang mendukungnya. Dengan keluarnya Seunghan, Rize kini melanjutkan perjalanan mereka sebagai grup dengan 6 anggota. Hingga saat ini, di media sosial masih banyak penggemar yang mengecam tindakan netizen Korea dan berharap Seunghan tetap kembali bersama Rize. Dilansir dari Tempo.co.